Kalau lihat dari awal, itu asas hukum itu undang-undang tidak berlaku surut. Tetapi khusus KUHP kita itu yang sekarang, Ya. pasal 1 ayat 2 itu mengatur Yaitu. apabila hukuman itu belum dijalankan, lalu ada undang-undang baru yang muncul, maka yang akan diterapkan itu adalah Yang baru. undang-undang yang menguntungkan yang bersangkutan. Oh. Itu tegas dan jelas diatur pada pasal 1 ayat 2. Oke. Nah, itulah yang menggugurkan asas-asas bahwa undang-undang itu tidak berlaku surut. Tetapi khusus KUHP kita ini, yang kita pakai sekarang, itu mengatur dengan tegas bahwa apabila sampai apa hukuman itu belum dijalankan, lalu ada undang-undang yang baru, yang timbul, yang muncul, maka yang digunakan adalah undang-undang yang menguntungkan yang bersangkutan. Persis begitu ya kata-katanya Pak Ponto ya? Undang yang menguntungkan ya? Yang menguntungkan bagi yang bersangkutan. Jadi sudah pasti yang akan digunakan adalah undang-undang baru karena menguntungkan. Kalau dalam 3 tahun ini belum dieksekusi. Oke. Jadi kalau sampai 3 tahun belum dieksekusi, sudah pasti. Saya bisa pastikan, sudah pasti undang-undang baru akan berlaku. Karena itu dengan tegas diatur pada pasal 1 ayat 2 KUHP kita saat ini.